Bang Cilung, guys. Cilung. Ini Cilung. Cilung, Cilung tuh aci di Gunung. Komposisinya ada bihun ya. Ada bihun enggak sih biasanya di sini? Ya bihun kayak bawang, saus kayak gitu lah. Sama ini nih. Sini kita ada, buat tahu garam cabai lah kayak gitu, tahu garam pedas. Nanti ada cara masaknya sama resepnya. Yang jelas kita selalu murah, meriah, eman, enak mantap. Ya kita mulai aja ya. Sebelum mulai kita baca dulu bismillahirrahmanirrahim. Aku mau tahunya dulu. Ini ada bawang daunnya di sini. Peluk. Kasih cang juga yang mantap banget. Ini buat nyemil cocok banget. Beneran deh. Murah. Ini kalau di kafe itu mahal-mahal loh. Benar. Ini buat sendiri. Benar. Asal mau masak aja ya. Untuk belajar dah. Memang enak. Aku pengen nyobain ini dah. Boleh. Gede banget. Kalau gak bodoh dulu guys. Tau gak sih ini cuma 2.000. Bener. Kalau ini mah kita beli ya. Gede ini. Bawang, segala aja guys. Bumbu merahnya ini apa ya? Ini kenapa luarnya merah? Itu kayak bubuk balado gitu, sama saus. Dicampur dah. Kita tancap. Ayo. Aduk langsung. Ini suka aja beli jalanan SD-SD. Pastinya. Ini sumpah ini gede banget. Sumpah ini gede ini. Balik guys. Ya Allah. Pokoknya mah di dalamnya teh campur-campur banyak segala ya. Bener ini warak loh. Senyap-senyap. Ini bubuk cabenya. Isiannya. Buat nyemil. Cemilan tapi kenyang ya. Iya. Aku rasanya pedas banget. Pas mata kak. Maaf ya guys. Pedas banget. Kita selipin masuk aja. Ini juga ada rawitnya. Jangan lupa, ini sangat eman. Enak mantap.
pedes itu enak. Like, comment, and subscribe. Ingat makan, ingat.